Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan. Selawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa untuk kita banyak-banyakkan berdoa kepada ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita. Baik, alhamdulillah, episod kali ini insya-Allah kita akan membincangkan secara ringkas dan padat macam mana kita sebagai seorang ibu dan ayah, atuk dan nenek, macam mana kita nak didik anak dan cucu kita sesuai sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka untuk saya mengutip ayat yang selalu kita baca, yakni dalam surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Hebatnya cara didikan Luqmanul Hakim ini, Luqman ini, kepada anaknya, sehinggakan Allah rakamkan cara didikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya di dalam Al-Quran. Kenapa Allah rakamkan kisah Luqman ini dalam Al-Quran? Tidak ada tujuan lain untuk kita mengikutinya sebagai ibu dan ayah, sebagai atuk dan nenek, cara nak didik anak dan cucu mengikut ajaran ataupun tuntunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya ada tiga hal. Ringkasnya ada tiga hal. Yang pertama, macam mana tuan-tuan sebagai ibu dan ayah, atuk dan nenek, termasuk saya sendiri, kita sebagai seorang ibu dan ayah, macam mana nak didik anak? Pertama, tanamkan keimanan. Itu yang pertama. Yang pertama apa? Tanamkan keimanan di dalam jiwa anak-anak kita. Contoh. Maksudnya tanam itu tak perlulah qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Tak perlulah cakap macam tu. Ikut bahasa anak-anak, ikut bahasa budak. Contoh hari ini kita bagi makan kepada anak kita, beli KFC lah sebagai contoh. Anak kita sangat gembira. Dia kata, ya, terima kasih. Apa yang perlu kita ucap kepada anak kita? Ayah cuma usaha saja. Yang bagi kita makan KFC pada malam ni adalah Allah. Contoh kita pergi perjalanan, kita balik kampung, kita pergi bercuti sebagai contoh. Anak seronok. Ya Allah, terima kasih Abah. Terima kasih Abah dapat balik kampung, dapat bercuti. Apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang selamatkan kita sampai kat kampung ni, yang selamatkan kita sampai tempat percutian ni adalah Allah. Gitu. Tanamkan keimanan di dalam jiwa anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan syariat. Nasihatkan, ajarkan. Sebab tu dalam surah Luqman yang pertama tadi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman tanamkan keimanan dalam jiwa anaknya dan bagi tahu jangan syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok daripada ayat 12 sampai ayat 19 surah Luqman, Luqman bagi tahu pada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Ringkasnya, tanamkan keimanan. Saya cukup suka orang-orang tua dulu, kan, mak ayah kita dulu selalu nasihat. Saya yakin abang-abang pun begitu juga. Waktu kita belajar overseas ke, waktu kita belajar universiti, mak kita kata apa? Jangan lupa sembahyang. Jangan lupa sembahyang. Jangan lupa puasa. Jangan buat jahat. Itu adalah tanamkan syariat. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, kita kena selalu ingatkan dalam diri anak-anak kita supaya tanamkan syariat. Nasihatkan kepada dia, ajarkan kepada dia tentang syariat-syariat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak, adab. Ini nampaknya makin terhakis dalam masyarakat kita, makin terhakis. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya amat yakin, saya yang umur 40 ni pun ingat lagi masa mak ayah kita. Selalu kita kata apa? Jangan jalan depan orang tua-tua. Jangan tinggikan suara. Bila orang tua cakap, jangan menyampuk. Jangan apa, duduk atas bantal, nanti bontot bisul. Itu semua akhlak, itu semua adab. Sebab tu kalau hari ni kita ingat itu adalah budaya orang Melayu, itu silap. Sebenarnya itu bukan budaya. Itu adalah syariat. Itulah ajaran yang Allah ajarkan daripada Al-Quran.
Yang ini yang makin terhakis, iaitu ajarkan kepada anak-anak kita tentang adab, tentang akhlak. Sebagai contoh, hari ini anak-anak tengok handphone, tengok handphone sambil tu bercakap dengan mak. Ya mak, okey. Ini tidak ada adab. Sebab tu kita kena pesan, kita kena nasihat, kita kena marah anak-anak kita kalau tidak ada adab. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha ila ayah. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, ibu bapa sekalian, tiga perkara ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita. Inilah cara didikan yang Allah rakamkan dalam Quran untuk kita sebagai ibu bapa. Untuk kita sebagai ibu bapa mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Kita ulang kembali. Yang pertama apa? Tanamkan dalam jiwa anak kita keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tentang syariat. Lakukan, laksanakan syariat-syariat Islam. Dan yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita adab, akhlak yang hari ini makin lama makin terhakis. Itu tiga benda yang ringkas dan padat lah. Yang syarah-syarah ni saya rasa abang-abang, akak-akak, ayah ibu, atuk dan nenek lebih maklum, lebih arif, boleh kembangkan lah. Itu tiga. Dan satu yang saya nak sarankan, saya nak nasihatkan, khususnya macam saya lah, saya yang ibu dan ayah yang tak ada. Saya yakin ramai akak-akak, abang-abang, termasuk atuk dan nenek sangat bersetuju dengan kata-kata saya ni. Satu benda yang saya nak sihatkan, iaitu apa? Bagi anak-anak ataupun bagi siapa sajalah yang masih ada kedua orang tuanya ataupun salah seorang daripadanya, ingat kata-kata ini. Ciptakanlah kenangan, ciptalah kenangan yang indah bersama ibu dan ayah kita semasa mereka masih hidup. Kerana apa? Bila mereka telah meninggalkan kita nanti, kenangan-kenangan indah itu akan membuatkan kita tersenyum dan terhibur. Dan jangan sesekali untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang pahit, jangan tinggikan suara dengan mak ayah kita. Sebab apa? Kenangan-kenangan yang pahit ini, bila mak ayah kita telah meninggalkan kita nanti, kenangan yang pahit ini akan menghantui kita, akan membuatkan kita murung, bersedih dan juga menangis. Contohnya hari ini, banyakkan tangkap gambar dengan mak ayah kita. Sebab kadang-kadang kita ni suka tangkap gambar makanan lebih daripada suka tangkap gambar mak ayah. Kita suka tangkap gambar binatang lebih daripada gambar mak ayah kita. Padahal kenangan-kenangan, gambar tu cukuplah. Kalau hari ni sebagai contohlah, sebagai contoh, tuan-tuan tengok TV dengan mak ayah sambil berpelukan ataupun tangan kita ni dekat bahu mak kita. Andai kata mak kita tak ada nanti, gambar itu, kenangan itu akan membuatkan tuan-tuan tersenyum. Yakinlah cakap saya. Dan begitu juga, jangan pernah sesekali kita ciptakan kenangan yang tidak bagus ataupun kenangan yang pahit. Sebagai contoh, kita pernah tinggikan suara kepada ibu ayah kita. Mungkin waktu kita nak suruh dia makan ubat, mak makanlah ubat, kita tinggi suara. Waktu dia tak ada nanti, yakinlah benda itu akan menghantui kita, akan membuatkan kita murung dan bersedih hati. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini tentang tiga cara yang diajarkan oleh Islam macam mana nak didik anak, dan satu nasihat bagi kita yang masih ada kedua orang tua, cubalah ciptakan banyak kenangan-kenangan yang indah dan jauhilah kenangan-kenangan yang pahit. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan anak yang soleh dan solehah, dan juga ibu bapa yang soleh dan solehah. Saya sekarang itu tazkirah saja, peringatan saja, nasihat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kelas ini ataupun tazkirah ini dianjurkan oleh Masjid Saujana Utama. Mudah-mudahan kita doa sama-sama ahli qaryahnya ataupun AJK Masjid Saujana Utama diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.